Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya berada di mahasiswa layan ya, di Gunung Pasir, di tepatnya di Bakso SMA. Ya teman-teman, ini penampakan untuk mahasiswa layannya. Siapa sih warga Balikpapan yang gak kenal mahasiswa layan? Ini adalah swalayan pertama di Balikpapan, di luar mall ya teman-teman ya. Ingat ya, ini adalah aksi pertama, swalayan pertama yang berada di luar mall untuk wilayah Balikpapan. Dan aksi swalayan ini hanya berada di kota Balikpapan, tidak ada di kota lain. Kebutuhan di sini cukup komplit teman-teman ya, ini swalayan cukup komplit dengan harga yang lebih standar, di bawah standar ya, tapi ada beberapa yang standar harganya. Overall lengkap lah untuk kebutuhan kita, sembako ini cukup lengkap teman-teman di maxi swalayan ini. Selain sembako untuk makanan dan perlengkapan kebutuhan rumah tangga, ada juga lo jual baju-baju, kain, dan perabotan rumah tangga, walaupun tidak komplit tapi lumayan lah untuk kita one stop shopping di living di maxi swalayan ini teman-teman. Dan rata-rata di depan maxi ini juga ada teman anak-anak seperti odong-odong dan makanan lainnya seperti kebab, salome, dan jual mainan-mainan anak-anak. Ya kalau saya belanja bulanan, saya mau bawa istri saya, atau istri saya suka belanja di maxi swalayan ini teman-teman, karena kita fokus belanja dan harganya juga lumayan miring lah ya harga-harganya teman-teman ya. Dan kita tidak perlu ke mall, jadi kita cukup dari rumah ke swalayan ini teman-teman. Jadi kita butuh belanja untuk kebutuhan rumah ya. Ini kondisi di dalam maxi swalayannya. Kebetulan maxi yang di Gunung Pasir ini hanya satu lantai saja teman-teman. Tapi ada beberapa maxi yang dua lantai teman-teman. Untuk penyusunan barang-barang hampir mirip semua itu semua maxi di Balikpapan. Oke teman-teman, ini sekian dulu ya jalan-jalan virtualnya ya. Kebetulan saya lagi berbelanja bulanan bersama keluarga. Sekarang saya nge-vlog nih. Sekian memberikan informasi tentang kota Balikpapan ke teman-teman semua. Oke, baru menemukan channel YouTube, jangan lupa like, comment, subscribe ya, agar channel saya tetap dan terus eksis ya di YouTube. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.